Gih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian Hidayat. Kebetulan sekali untuk Masjid Raya Al-Muhajirin ini untuk mengadakan penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing diadakan pada tanggal 10 Juli tahun 2022, tepatnya pada hari Minggu setelah sholat Idul Adha. Untuk kambing yang datang baru sekitar 23 ekor ya teman-teman. Ini coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kan masih dua ya? Kurang loro gitu. Nah, itu. Nomor songo, nomor piro ngono sing bro. Berarti aku ya tanggung jawab. Sesuk nah, kepala kok. Hah? Kepalane tanggung jawabnya aku, Mas. Nah, iya, mengkene niku. 21 ya, Mas. Heeh, 21. Iki 21 toh? Sik, sik. Tak tak pakai Pak Ahmad. Tapi sing nomor songo sing bro ngono kita ya, Mas. Nomor songo karo nomor piro ngono. Sik nomor 1 ini pun, Mas. Sik didelok nomor sik wae. Kita hitung dulu teman-teman. Iki siji Mas. Kiji. Ya, nomor siji. Siji. Lorone pundi loro? Urut mau. Loro pokok ya? Coba kita cari. Ya nomor loro. Ya loro ra ono ya mungkin wek iki kan iki papat 5 6 7. Iki 22 selikure kae. Wis iso kae enggak kese masalah saiki menak kondisi. Nek gelut iso tekan apa ning kene. Heeh. Ini ya teman-teman, kambingnya yang paling jumbo ini sama itu. Coba kita maghriban dulu, kita lanjut nanti teman-teman. Ini ya teman-teman, untuk di Masjid Raya Al-Muhajirin sendiri, untuk hewan kurban kambing menyembelih sebanyak 25 ekor ya teman-teman. Ini kambingnya. Dengan ini kalau tidak salah milik salah satu dulu mantan wakil wali kota, namanya Bapak Mahfud, mantan wali kota Kota Semarang ya teman-teman. Untuk periodenya sendiri saya kurang tahu, ini milik beliau, cukup besar ini teman-teman. Ini masuknya Etawa Persilangan montok, ini jumbo, ini satu. Ini juga, ini kecil teman-teman. Ini dan ini juga, ini cukup lumayan. Ini katanya harga sekitar 4 juta. Dan ini juga, ini jumbo besar teman-teman. Coba kita bangunkan. Ini teman-teman, ini cukup besar jumbo ini. Etawa super. Kalau untuk besarnya masih besar yang sana tadi. Ini juga cukup besar.
Dan ini teman-teman, ini katanya beli sekitar harga 4,5 juta. Jawa Randu Jumbo istimewa. Bisa dilihat ya teman-teman. Super gede. Ini coba kita lihat lagi. Oh ya teman-teman, untuk di Masjid Raya Al-Mujahidin sendiri tadi ada kejadian teman-teman, yaitu kambingnya salah satu ada yang mati. Entah itu baratnya kecapean dalam perjalanan kirim atau gimana, saya kurang tahu. Jadi sebenarnya pada saat sampai sini itu cukup lemas. Namun katanya penjualnya tidak apa-apa. Namun setelah ditunggu sekitar 4 jaman atau 3 jam lah, kambingnya tuh sampai di sini stres, tidak mau makan. Dan tadi sesudah maghrib, ba'da maghrib, mati teman-teman. Dan ditukar lagi sama penjualnya, ditukar yang masih hidup, ganti rugi. Jadi penjualnya bagus. Ini kambingnya sudah pada cukup istirahat ini. Untuk di Masjid Raya Al-Mujahidin sendiri menyembelih kambing sekitar 25 ekor. Ini yang kecil teman-teman. Untuk yang di sini mungkin perkiraan harga 3,5 atau ada 4 juta teman-teman, yang besar-besar ini. Ini 3,5 mungkin. Sekarang kambing mahal. Apalagi di wabah PMK ini, jadi barangnya langka di pasar dan perawatannya harus ekstra hati-hati. Namun yang berniat ingin korban juga banyak. Mungkin kalau untuk korban sapi sedikit menurun karena kondisi barang di pasar langka, pasarnya ditutup. Dan juga mungkin orang untuk berkorban itu kan isunya yang banyak untuk PMK itu kan hewan ternak sapi. Sedangkan kalau untuk kambing kan ya bisa tertular, tapi kan beritanya tidak viral banget teman-teman. Jadi mungkin orang banyak memilih berkorban kambing. Ini ada domba, itu juga. Ini teman-teman. Dan untuk Masjid Raya Al-Mujahidin sendiri menyembelih hewan kurban pada hari 10 Juli tahun 2022, tepatnya jatuh pada hari Ahad ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini saja video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat dan juga menghibur kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.